Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Rahayu. Di pekan 3 kali ini saya akan mereview film Calon Bini, film yang bergenre komedi yang menghadirkan aktor Michelle Judith dan Rizky Nazar. Film yang disutradarai oleh Asep Kusdinar di bawah naungan rumah produksi Screenplay Films. Kisah ini dimulai ketika setelah lulus SMA, Ningsih ingin mengejar impiannya agar bisa melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Karena ibu dan ayahnya hanya seorang petani, keluarganya tidak memiliki cukup uang untuk membiayai hidup tersebut. Ningsih ingin berusaha sendiri mengumpulkan uang untuk masa depannya. Namun Ningsih mau tidak mau harus mengikuti permintaan pamannya yang ingin dia menikah dengan Sabto, anak kepala desa. Sudah sejak lama Sabto tergila-gila dengan Ningsih dan ingin memperistri Ningsih secepatnya. Hal ini jelas membuat Ningsih sedih dan bingung harus bagaimana. Tak punya pilihan lain, Ningsih mau tidak mau harus kabur daripada harus dijodohkan dengan Sabto. Dengan nekat, dirinya kabur ke Jakarta dan bekerja sebagai pembantu. Diantar kedua orang tua, Ningsih kabur dari paman yang ngotot menjodohkannya dengan Sabto. Memiliki majikan seperti Pak Prawira dan Bu Andini, Ningsih merasa sangat bahagia dan senang tinggal di rumah gedongan dan bekerja untuk orang-orang baik. Di rumah itulah semua harapan dan mimpi Ningsih pelan-pelan mulai tercapai. Menariknya, lokasi syuting film Calon Bini mengambil tempat di Minggir Sleman, diantaranya di Dusun Nanggulan, Sendengagung, Minggir. Sebelumnya tempat ini memang kerap dijadikan lokasi syuting, baik FTV, film dokumenter maupun film layar lebar lain, menyuguhkan suasana pedesaan yang masih asri, dan bangunan bercorak tradisional. Tidak heran jika Dusun Nanggulan cukup sering dijadikan lokasi syuting dengan menghadirkan artis ibu kota. Busana yang dikenakan oleh para aktor pria, yaitu surujan dan batik, yang biasanya dipadukan dengan jarik bermotif dan blangkon atau peci sebagai aksesoris kepala. Sedangkan busana yang dipakai oleh aktor wanita yaitu kebaya yang bisa dipadukan dengan kain jarik dalam pemakaiannya. Kebaya ini melambangkan tindak tanduk wanita yang harus lemah lembut. Selain itu, para wanita juga mengenakan konde sebagai tatanan rambutnya. Nah, film ini cocok banget buat kamu yang suka film drama, karena film ini dikemas dengan sederhana, ringan, dan menghibur. Bisa kamu nikmati di waktu-waktu senggang bersama teman atau keluarga. Terima kasih.